Shalom, selamat pagi remaja Kristen yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali saat teduh bersama dalam renungan remaja Kristiani Raja Wali Kecil. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu sepanjang hidupku. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang. Pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali merenungkan firman-Mu, jadi bekal kami dalam hidup beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami sepanjang malam. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mau memulai hari ini, kami mau memiliki panduan untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan sepanjang hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kami siap dengar merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan remaja pagi hari ini dengan judul Tuhan menjadikanmu serupa gambarnya. Bacaan Alkitab diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 dengan ayat mas Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Remaja Kristen yang dikasihi Tuhan, ketika orang melihatmu, apakah mereka sering berkata, "Wah, kamu mirip sekali dengan ayahmu," atau "Wah, kamu mirip sekali dengan ibumu"? Nah,
Ketika Tuhan melihat kita, tahukah kamu apa yang Tuhan lihat? Ketika Tuhan melihat kita, tahukah kamu apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat dirinya sendiri dalam diri kita. Dalam Alkitab dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Ini bukan berarti bahwa kamu punya warna rambut yang sama persis dengan Tuhan, atau Tuhan menciptakan bekas luka yang sama di kakinya seperti yang ada di kakimu, atau seperti Kak Yudi di sini ada tai lalat, Tuhan punya tai lalat juga di mata. Bukan demikian ya. Tuhan menciptakan kamu dengan kemampuan untuk melihat kebutuhan di sekitarmu. Tuhan menciptakan kamu supaya kamu dapat melihat anak yang tidak punya teman di sekolah, anak yang kesepian, anak yang sedang mengalami penderitaan, anak yang sedang sakit, gitu ya. Waktu kamu berhenti sejenak dan menunjukkan kebaikan kepada anak itu, maka kamu sedang menunjukkan kepada mereka siapakah Tuhan itu. Tuhan menciptakan kamu dengan kemampuan untuk mengucapkan kehidupan dengan kata-kata yang menguatkan untuk seseorang. Tuhan menciptakan kamu supaya kamu dapat mengatakan pada ibumu bahwa Tuhan akan menjaga ibumu dan keluargamu. Ketika kamu memberikan dorongan dan semangat kepada seseorang, pada saat yang sama, Tuhan mampu menguatkan mereka. Tuhan menciptakan kamu dengan kemampuan untuk menjangkau orang yang terluka. Tuhan menciptakan kamu supaya kamu bisa meletakkan tangan pada bahu temanmu dan berdoa dengan mereka ketika kehidupan mereka menjadi sangat sulit. Kamu diciptakan dengan kemampuan untuk memeluk seseorang yang merasa tidak dikasihi. Tuhan menciptakan kamu dengan kemampuan untuk mengasihi. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ketika kamu mengasihi orang lain di sekitarmu, kamu menunjukkan siapa Tuhan sesungguhnya. Tuhan menciptakan kamu dengan kemampuan untuk pergi kepada orang-orang di sekelilingmu dan menceritakan tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat, kepada mereka. Caramu berjalan dan hidup setiap hari dapat mewakili Tuhan di mata orang lain tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun. Kamu bisa menjadi contoh yang ilahi untuk keluargamu dengan cara hidup benar setiap hari. Tuhan menciptakan kamu serupa dengan gambarnya. Kamu diciptakan menurut gambarnya. Ketika Tuhan melihatmu, Tuhan melihat bayangan dirinya sendiri dalam dirimu. Maka dari itu sangatlah penting bahwa kamu tidak membiarkan orang lain mempengaruhi caramu berbicara, caramu bertingkah laku, atau caramu berpakaian. Kamu tidak diciptakan menurut gambar mereka. Tuhan menciptakanmu serupa dengan gambarnya. Jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain. Jangan mengikuti contoh hidup artis-artis di televisi atau majalah yang gak benar. Jangan terjebak dengan membenci dirimu sendiri dan berharap bahwa kamu adalah orang lain. Tuhan menciptakan kamu untuk sebuah alasan, dan kamu diciptakan serupa dengan gambarnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau aku diciptakan dengan maksud yang sangat luar biasa, agar aku bisa menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang, sehingga namamu dipermuliakan. Di dalam namamu kami hidup, di dalam namamu kami bertindak, sehingga orang bisa melihat engkau di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firmanmu, tanamkan dalam hati kami, sehingga kami bisa melewati masa remaja kami dengan berhasil dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kami melewati hari ini bersama dengan engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian tadi renungan remaja Kristen hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, ada saran, dan ada hal-hal yang ingin diungkapkan, dicurahkan atau curhat, silakan menghubungi email di bawah, atau bisa juga melalui komen di bawah, ya. Dan nanti Kak Yudi pasti jawab. Selamat menjalani hari ini dengan semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.